بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. طيب بعد سبعة kali إن شاء الله تعالى أنا كان menyampaikan. terkait tentang fikih etikaf, ya, etikaf ya. dari definisinya yaitu mendiam, berdiam atau menahan diri pada sesuatu. Secara syariat yaitu ber, berdiamnya seorang muslim di masjid dari masjid-masjid Allah swt, ya untuk beribadah kepada Allah swt, artinya berkholwat ya menyendiri menjauhkan diri dari kehidupan dunia ya dan ini sudah uh, sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hukumnya adalah sunnah ya sunnah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala al-tahirah baiti al-taifina wal-akifina warabka'is sujud ya dan sucikanlah rumahku maksudnya masjid-masjid Allah SWT untuk orang-orang yang tawaf untuk orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang ruku dan sujud ya, ayat ini merupakan dalil pensyariatan etikaf. Uh, kemudian dalam firman firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah wala tubashiruhunna wa antum fil ya tetapi jangan kalian campuri mereka ketika kalian beritikaf dalam masjid. Ya, di sini adalah dalil bahwasanya iktikaf itu masyru'. Itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. eh hmm. uh, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikafu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." bahwasanya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beretika pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada akhir pada akhir dari di tahun terakhir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau sebelum beliau meninggal beliau beretikaf 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Taib. Dan ini juga uh, ijma' ya. Ijma' kaum muslimin berijma' bahwasanya etikaf adalah syariat dari syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uh, tentang keutamaannya ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu kana yajtahidu ya, ma Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh dalam, dalam beribadah dalam beribadah dalam puasanya dalam sedekahnya semua ibadahnya itu beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi ya, 10 hari 10 hari Ramadan ini melebihi dari waktu-waktu yang lainnya. Ya, kemudian uh, petunjuk lain dari Rasulullah SAW alaihi itu uh, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan karena Nabi SAW jika dha shadda min Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu. Ya, ini artinya beliau tidak mencintai ya tidak tidak menyetubuhi istri-istrinya wa ahya dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan apa dengan ibadah dengan ibadah membaca Al-Qur'an berzikir ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salat malam dan lain sebagainya banyak sekali amalan-amalan yang bisa, bisa kita isi di 10 hari di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian petunjuk yang terakhir yaitu wa iqadha'ahu. Rasulullah juga membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk menghidupkan malamnya. Agar apa? Agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah khairun min al-syahr. Ya? inna anzalnahu fi lailatul malam lailatul qadr adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan ya fiha min amr. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur segala urusannya Ya. salamun hiya hatta matla'il fajar malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar ya kemudian etikaf, uh, i'tikaf syarat-syarat i'tikaf yang perlu kita ketahui adalah yang pertama hendaknya seseorang itu uh, yang beritikaf adalah seorang muslim mumayyiz dan aqil ya orang yang uh, seorang muslim sejati ya memiliki akal sehat ya apabila uh, yang etikaf adalah anak-anak itu belum mumayyiz belum ya belum mumayyiz kemudian syarat yang kedua adalah niat ya niat niatnya anak contohnya niat dalam hati anak akan itikaf insyaallah mulai malam ini sampai subuh misalkan mulai ba'da Aisyah sampai subuh contohnya di masjid Al-Mastur contohnya ya niatkan dalam hatinya innamal a a'malu bin niat sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya bergantung pada niatnya kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya etikaf itu dilakukan di masjid di masjid jami' ya di masjid yang dilaksanakan di dalamnya salat Jumat ya bukan di musola ya di musola biasanya musola musola itu yang kecil ya itu tidak dilaksanakan di sana salat Jumat ya wa antum akifuna fil masjid. kemudian uh, syarat yang berikutnya adalah hendaknya masjid ya ini yang 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 keluar Kemudian yang kelima adalah suci dari hadas besar, ya. Jadi wanita-wanita, uh, ya siapapun, ya yang masih dalam keadaan junub, ya atau wanita haid dan nifas, mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid, tidak diperbolehkan, ya. Sampai uh, yang junub ini mandi besar. Kemudian yang haid dan nifasnya sudah terputus dari haidnya, ya. Adapun puasa maka itu bukan sebuah syarat, ya. Jadi etikaf itu uh, tidak ada persyaratannya harus puasa misalkan tidak, ya. Dalam hadis uh, yang dirawatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال قال رسول الله أوفي بنذرك وسن عمر bertanya kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي رسول الله سسنقه telah bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Penuhilah nazarmu." Ya. artinya tidak ada kewajiban atau tidak ada syarat dalam etika itu harus dalam keadaan puasa tidak ya uh, kemudian bagian yang kedua adalah uh, masa etikaf atau anjuran-anjuran yang ada dan apa yang diperbolehkan bagi orang-orang yang etikaf ya yang pertama adalah masa dan waktu etikaf ya, masa ya berdiam diri di masjid seukuran kadar waktu tertentu adalah rukun etikaf ya, ya jadi uh, antum misalkan dari malam sampai isya niatkan dalam hati antum anak ingin etikaf di masjid ya tidak ada kadar tertentu sebenarnya dalam etikaf ini ya mau lama atau sebentar, yang penting antum berdiam diri di masjid, kemudian uh, berzikir, membaca Al-Quran, ya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di masjid itu juga mungkin antum mengajarkan ilmu atau belajar Meroja memperbanyak sholat, contohnya sholat malam, ya itu Uh, juga termasuk etikaf ya. kemudian anjuran-anjuran dalam etikaf yaitu berholwat uh, berkholwat ya menyendiri menyendiri ya tidak ada siapapun yang melihat ya biasanya maksudnya menyendiri dengan pencipta dan dengan sang pencipta memutuskan hubungan dengan selain Allah SWT. Ya. Koneksikan uh, hubungan kita dengan Allah SWT. Ya. Dengan memperbanyak sholat, zikir, membaca Al-Quran, taubat, istighfar, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ya. Taib, apa saja yang di, yang diperbolehkan bagi seorang yang beri'tikaf di masjid, apa saja yang diperbolehkan? Ya, sekedar makan, minum insya Allah boleh. Ya, makan, minum. Ustaz boleh nggak keluar dari masjid? Contohnya, boleh. Ya, selama uh, keluar dari masjid itu memiliki hajah, hajah tertentu. Misalkan contoh makan ya mau makan di luar inu atau buang hajat atau ada keperluan-keperluan lainnya yang yang mendesak ya itu bisa boleh keluar kalau memang niatnya etikaf ya, uh, 10 hari terakhir di bulan Ramadan contohnya ya tidak keluar sama sekali kecuali ada hajat yang perlu dilaksanakan ya orang orang yang beretikaf juga boleh berbincang ya berbincang-bincang ya berngobrol dengan teman-teman yang ada di di masjid boleh ngobrol tapi ngobrolnya tidak boleh dari uh, membahas tentang urusan duniawi ya tidak boleh membahas tentang tetangga orang misalkan ya tidak boleh ya jadi membahasnya tentang apa Ustaz? bahasnya tentang ilmu ya membahas tentang uh, kajian contohnya ya atau untuk mengajarkan ilmu atau mendengarkan ilmu dan lain sebagainya ya apalagi di masjid berbohong contohnya atau bernyanyi bertepuk tangan naudzubillah min ini adalah termasuk adat-adat jahiliyah ya yang dulu pernah terjadi sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya. Kemudian uh, pembatal pembatal etikaf ada juga pembatal pembatalnya. Ya etikaf batal disebabkan beberapa hal berikut yaitu keluar dari masjid tanpa tanpa ada keperluan yang sengaja ya Keperluannya tidak penting, contohnya keperluan, ya. Contohnya anak sudah, ya tika, sudah niat dari awal etikaf. Misalkan contoh dua hari, kalau Allah anak keluar, ya keluar tanpa ada sebab sama sekali keluar dari masjid, ya ini batal. Ya, artinya antum etikafnya cuma satu hari, contohnya, ya keluar rumah, keluar dari masjid untuk selain dari keperluan dengan sengaja sekalipun durasi keluarnya tidak lama ya berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana bait illa li kana mu'takifan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau sedang beriktikaf ya rumahnya Rasulullah dan masjid itu berdampingan ya samping-sampingan. Ya, jadi artinya Rasulullah itu tidak masuk ke rumahnya dalam keadaan etikaf kecuali dalam keadaan ada perlu, ada ada hajat. Ya, ini pembatal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berhubungan intim. Ya, berhubungan intim di masjid. Ya, sini sekalipun hal itu Uh, pada malam hari atau dil dilakukan di luar masjid, ya. Yeah. Dia yeah. uh, dalam keadaan etikaf, kemudian antum keluar, keluar masjid, kemudian Antum yeah. menggauli istri di rumah, ya. Yeah. Itu tidak diperbolehkan. Ya, yeah. firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wala tubashiruhunna wa Antum a'akifuna Fil Masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian etikaf di masjid. Sekalipun berhubungan intinya itu di luar. Di luar masjid. Ya. Kemudian uh, pembatal lainnya adalah haid dan nifas. Ya. Para akhwat, para ummahat yang sedang etikaf di masjid ya boleh keluar dari masjid setelah mendapati dirinya dalam keadaan haid contohnya ya kemudian yang kelima adalah murtad ya murtad ini tidak dalam keadaan murtad batal semua ya la batal lain ashokta layah batal amaluk ya ketika seseorang dalam keadaan muslim kemudian dia murtad ya asyrakama Allah ya bersyirik melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ya maka amalannya akan terhapus semuanya la yahbatun amaluka wa la takunanna minal dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi ya, amalan-amalan semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan untuk Islam terhapus semuanya Ya. Yeah. Kemudian uh, ya di di sepuluh hari terakhir ini ada malam yang malamnya ini adalah khairun min al sishar lebih baik daripada seribu bulan. Ya. Yeah. Maka dari sini uh, Apakah apa kata Rasulullah SAW taharrau lailatul qadri fil witri Ya, tahrawi lailatul qadril di 10 ramadan lailatul pada 10 malam terakhir di bulan ramadan ya uh, luangkan waktu antum ya luangkan waktu ya berlepaslah diri dari kehidupan kehidupan dunia ya semuanya untuk allah swt untuk mendapatkan malam lailatul Qadar ini ya memang Allah swt tidak uh, tidak memberikan tidak memberitahu kapan malam di malam hari itu kapan malamnya ya tapi Allah swt dan Rasulnya memberikan kisi-kisinya yaitu kapan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya dalam hadis lain yutamisuha fil ashril awakhir تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان جاري لح ليلة القدر دي مالام جنجيل دي سبولو حاري تراخير دي بولان رمضان يا yeah. ترجدية ليلة القدر دي تجو مالام تراخير بولان رمضان إتو لبه ممكن كان حديث داري ابن عمر بأسانيار النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا التميسو في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغل فلا يغلبن على السبع البواقي رسول ya. dalam hadis muslim carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir namun jika ia uh, ditimpa keletihan ya maka janganlah kalian kalahkan jangan janganlah kalian dikalahkan pada 10 malam yang terakhir yang tersisa ya jadi uh, hikmahnya Allah Swt menyembunyikan malam laylatul qadar adalah agar uh, pengat, agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh untuk mencari malam laylatul qadar dengan orang yang bermalas-malasan. Ya, karena orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan sesuatu tentu akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Hal ini juga sebagai rahmat Allah SWT agar hambanya memperbanyak amalan di hari-hari tersebut. Dengan demikian, mereka akan semakin bertambah dekat dengan Allah SWT dan akan memperoleh pahala yang amat banyak. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memperoleh amalan alam, amalan-amalan di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah SWT memudahkan juga agar kita mendapatkan. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu taala juga uh, menghapus dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan dan sebelum Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu taala juga mempertemukan kita di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ya. hada wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah نختتم بدعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته